bil bertakwa. Semoga Allah menerima amalan kita dan mengampuni kekurangan kita pada bulan Ramadan yang lepas. Hari ini adalah hari kesyukuran atas kejayaan kita melaksanakan kewajipan pada bulan Ramadan. Kejayaan kita sekeluarga beribadah dan mentaati Allah. Maka hari ini Allah memerintahkan untuk kita meraihkan kejayaan itu dengan bertakbir, membesarkan Allah yang Maha Berkuasa atas segalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Tahun ini kita melaksanakan solat Aidilfitri ini di kediaman kita sendiri. Sebabkan ujian Allah SWT terhadap kita semua, rakyat Malaysia dan dunia keseluruhannya. Wabak COVID-19 yang mengancam nyawa manusia. Namun, walau apapun cabaran yang kita hadapi, tetap bersyukur kerana kita masih lagi dapat beriman dan beribadat kepada Allah SWT. Kita bersolat, berpuasa, berzakat, tunaikan perintah-perintah Allah yang lain dengan kadar keadaan yang kita dalam kadar keadaan yang kita hadapi. Marilah kita berdoa supaya kita sentiasa diberikan kekuatan dan hidayah oleh Allah SWT untuk kita mentaatinya sehinggalah kita kembali kepada Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Keluarga yang dikasihi sekalian, kekuasaan dan kebesaran Allah tiada yang dapat menandinginya. Lihatlah bagaimana hanya dengan virus yang tidak nampak oleh mata kasar manusia tapi telah mengubah pelbagai perkara dan cara kehidupan kita. Negara-negara besar juga ketakutan dan bimbang dengan wabak ini. Kehidupan mereka juga berubah dan terganggu. Ini menunjukkan bahawa Allah SWT boleh melakukan apa sahaja kepada kita, sama ada perkara yang kita duga atau tidak kita duga. Mana yang kita tahu, tujuan Allah menguji manusia supaya manusia itu kembali kepadanya. Mudah-mudahan keluarga kita juga sentiasa mengingati Allah dalam menghadapi keadaan ini. Keluarga yang dikasihi sekalian, apa yang penting dalam semua keadaan kita sekeluarga, hendaklah berusaha supaya sentiasa kita tetap berpegang dengan agama Allah. Agamalah yang akan membimbing keluarga kita di dunia dan menyelamatkan keluarga kita di akhirat. Pada hari yang bertuah ini, marilah kita berdoa agar keluarga kita bahagia di dunia dan juga bersama-sama mendapat perniagaan syurga di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan bahawa para Nabi sentiasa berpesan kepada keluarga mereka agar sentiasa mendirikan solat. Ini kerana melalui solat, kita mengingati dan membesarkan Allah SWT. Kita berwuduk, bersihkan diri dan tempat solat. Kita juga menumpukan jiwa kepada mengingati Allah semasa solat. Solat merupakan pembersih dan penawar untuk kehidupan kita dan penghubung antara kita dengan pencipta kita, Allah SWT. Kita sentiasa membaca ayat dalam surah Al-Fatihah berulang kali dalam solat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah kami mengabdikan diri dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Justru, marilah kita sentiasa menyembah Allah dan berdoa kepadanya, seperti mana yang Allah ajar kita dalam surah Al-Fatihah tadi. Dengan solat dan doa, Allah membimbing kehidupan kita di dunia dan mudah-mudahan kita bertemu Allah nanti dalam keadaan kita sekeluarga dikasihi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Keluarga yang dikasihi sekalian, Allah menyuruh kita tolong-menolong, nasihat menasihati dalam perkara kebaikan, benaran dan kesabaran dalam menghadapi kehidupan. Keluarga merupakan jemaah kecil yang mesti berperanan dalam membantu antara satu sama lain supaya kita dapat hidup dalam suasana yang Allah redha. Maka marilah kita hidupkan kasih sayang antara kita dan sentiasa ingin kebaikan antara satu sama lain. Nabi SAW bersabda, siapa yang suka diluaskan rezekinya dan diberkati hidupnya, maka hubungkanlah silaturahim.
riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Antara amalan lain yang mendatang kebaikan yang banyak, menambahkan rezeki, menyelamat kita dan bala ialah dari bala ialah beristighfar dan bersedekah. Maka marilah kita sentiasa memohon ampun kepada Allah, dan jika ada kelebihan kita bersedekahlah, walaupun telah lepas pada bulan Ramadan yang lebih afdal, banyak pahalanya pada bulan Ramadan. Tapi namun kita terus bersedekah dan berbuat amal yang baik selepas di bulan Ramadan ini. Inilah yang Islam mahu, mahu didik kita melalui zakat fitrah yang kita tunaikan baru-baru ini. Dengan kita selalu meminta ampun kepada Allah dan bersedekah jika ada lebihan, mudah-mudahan keluarga kita ada memperolehi pelbagai kurniaan Allah di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Keluarga yang dikasih sekalian, maka masa berlalu begitu cepat. Hari ini sudah hari raya, artinya sebulan kita telah berpuasa dan beribadah. Sekejap sahaja rasanya bulan puasa telah pun berlalu. Masa kita menunggu, masa tidak menunggu kita. Setiap hari masa akan berlalu pergi. Usia kita juga akan bertambah. Bila tiba masanya, kita juga akan meninggalkan dunia ini. Ajal kita akan tiba dan tidak akan ditangguhkan lagi, khususnya dalam wabak yang ada sekarang melanda. Ya, maut bila pusu menjemput bila masa kalau kita salah langkah. Apabila kita sudah berakhir di dunia ini, amalan kita akan dihitung oleh Allah SWT. Apakah amalan baik atau amalan buruk yang lebih banyak dalam hidup kita? Antara yang Allah akan soal kita di akhirat nanti ialah umur kita. Bagaimana kita telah menggunakannya? Dan tidak semestinya umur yang yang muda, mereka yang muda tidak akan menemui ajal pada usia yang muda. Dan itulah maknanya kita gunakan masa kita walaupun dijangkakan umur kita masih lagi panjang. Maka janganlah kita jadikan umur kita sia-sia berlalu pergi tanpa melakukan kebaikan. Di musim perintah kawalan perikatan pergerakan ini, kita gunakanlah masa yang ada untuk perkara yang manfaat. Dalam surah Al-As, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wal-As, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya, demi masa, sungguhnya insan itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, serta mereka pula bersansan dengan kebenaran serta bersansan dengan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, salatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi musabi ajma'in, amma ba'am. Keluarga yang dikasihi, marilah kita bertakwa kepada Allah SWT serta bersyukur atas segala nikmatnya. Hari raya ini ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita umat Islam. Marilah kita merayakan hari yang baik dan mulia dengan cara yang Allah redai. Kita elakkan perkara yang buruk dan tidak baik sama kita. Kita ucapkan perkara yang menimbulkan kegembiraan antara kita. Itulah tujuan raya. Hari ini kita disuruh membesarkan Allah dan bergembira dengan nikmatnya. Maka marilah kita elakkan tindakan atau ucapan yang mengguris hati antara kita. Allah berfirman dalam Al-Quran dan surah Isra' ayat 53 yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, supaya mereka berkata dengan kata-kata yang aman baik. Sungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut antara mereka. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Dalam keadaan kita diuji dalam kehidupan ini, marilah kita sentiasa ingat bahawa selepas kematian ada sebenarnya
ada kehidupan sebenarnya yang jauh lebih besar dari kehidupan di dunia ini. Sesiapa keluar dari dunia ini dengan iman yang sebenar kepada Allah, maka kehidupan syurga yang akan menantinya. Syurga yang maha indah itu tersimpan dalamnya segala kenikmatan. Segala impian kita akan ditunai. Segala keinginan akan dimakbulkan. Segala derita akan terpadam dan hilang sama sekali. Tiada duka cita, tiada sedihan, tiada lagi kesakitan. Hanya yang ada kebahagiaan dan kenikmatan. Hal ini wajib kita imani. Sementara siapa yang keluar dari dunia ini dengan kekufuran, penderhakaan kepada Allah SWT dan kezaliman kepada hamba-hamba Allah yang lain, maka azab neraka yang akan menantinya. Azab yang amat dahsyat. Tiada lagi kematian yang ada hanyalah berita. Kesengsaraan, kesakitan, kesedihan dan segala kedukaan. Itu intisari daripada surah Ghasyiyah yang kita baca, yang surah rantaan yang kedua tadi. Ceritakan tentang kebahagiaan orang di syurga, tapi azab bagi mereka yang di neraka. Maka segala ujian di dunia ini adalah kerbil dan kecil dibanding janji Allah yang maha agung. Pada hari raya ini kita bersyukur serta memuja dan memuji Allah. Kita mengharapkan Allah memberikan kebahagiaan untuk kita sekeluarga di dunia dan di akhirat. Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Marilah kita berdoa agar Allah mengampuni dosa kita dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat. Amin. Sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan ibu bapa kami. Amin. Ya Allah, Engkau itu Maha Pemaaf dan suka kepada kemaafan. Amin. Maafkanlah kami semua. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau ambil tindakan jika kami terlupa atau tersilap. Wahai Tuhan kami, janganlah bebankan kami dengan apa yang kami tidak mampu. Amin. Ya Allah, berkatilah keluarga kami. Kukuhkanlah kasih sayang antara kami. Jadikanlah kami sentiasa berpegang dengan ajaran-Mu. Ya Allah, bimbinglah kami dengan akhlak kepada akhlak yang baik. Jadi yang dapat bimbing kami kepada hal itu melainkan Engkau, ya Allah. Jauhilah kami daripada akhlak yang buruk. Jadi yang dapat menjauhkan kami dari hal itu melainkan Engkau. Ya Allah, lindungilah kami dan negara kami daripada bencana kemusnahan dan kerosakan. Bimbinglah kami, para pemimpin kami agar menjadi hamba-Mu yang soleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innaa